right, make yourself ready. Ini waktunya sudah di ujung. Nabi sudah ngomong, Elia sudah berkata, siapkan jalan bagi Tuhan. Kok masih kepahitan? Marah, kesombongan. Sudah tidak ada waktu lagi. Tidak mungkin mempelai lagi menjemput mempelai wanita yang tidak ready. Itu keadaan gereja hari ini. Bahkan marketplace sudah masuk ke gereja. Kita dipanggil sebagai rumah Tuhan, bukan marketplace. Ada seorang hamba Tuhan, dia keliling 45 negara. Di akhir ujungnya orang ini berkata, church, gereja, merchandise, the anointing. Memperjual belikan pengurapan. Dan Tuhan akan menghakimi gerejanya terlebih dahulu. Kemurnian mulai hilang. Ujungnya cuma satu, uang, tahta, ketenaran, nama baik. Padahal generasi season yang terakhir adalah faceless, tanpa wajah. Nameless, gak perlu nama. Selfless, tidak akan mempentingkan dirinya sendiri. Pada saat hatimu free, kau bisa lari dan memeluk kaki sang raja.